بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, juga pengurusi Masjid Pantai Cik Latif dan semua ahli dan kuasanya, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 15 Rabiul Awal 1446 bersamaan dengan 19 hari bulan 9 2024, kita dapat meneruskan satu agenda majlis ilmu yang disusun dan diatur oleh pihak masjid kita ini, alhamdulillah. Dan pada hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, malam ni pula dipanggil malam Jumaat, di mana pada malam Jumaat ni di antara malam hari yang disebut oleh para ulama, dia panggil wi'a'us salah, bekas kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada maghrib Khamis sampai kepada maghrib petang Jumaat. Mana diperbanyakkan itu berasakan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari yang naik matahari padanya iaitulah hari Jumaat. Perbanyakkanlah selawat kamu ke atasku. Maka hari Jumaat ni kita kena ingat apa? Batul Hana selalu kempen, ingat Jumaat, ingat selawat. Ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi bila kita sebut je nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jemaah terus selawat. Kita semoga nak tamak majlis kita ni biar boleh 100-200 kali kita berselawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi para jemaah sekalian, dalam tajuk yang saya pilih ni, alhamdulillah kebetulan ada sebuah buku yang saya terjemahkan, nama dia Tahzibus Sirah. Tahzibus Sirah ni ringkasan kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dia cerita kepada kita secara ringkas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal kelahiran sampai kepada Nabi berhijrah, dan 10 tahun di Madinah, apakah agenda besar yang telah berlaku selama 10 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan kena tengok, di antara perkara yang jelas terang berlaku yang agak orang panggil ketara sangat, iaitulah peperangan. 10 tahun Nabi duduk Madinah, berlaku peperangan, sama ada peperangan yang besar dia panggil ghazwah, ataupun peperangan yang kecil dia panggil sariyah, yang Nabi tak pergi lebih daripada 64 kali. Tuan-tuan bayangkan, 64 kali 10 tahun, maknanya lebih daripada 9 kali setahun. Itu betapa sibuknya baginda Nabi SAW menyusun negara. Selain daripada perundangan, pendidikan, tarbiyah yang disampaikan, Nabi juga mengharungi peperangan untuk menyebarkan Islam ataupun membuang halangan. Ini kita ada dua.
sama ada kita sebar Islam ataupun orang sekap perjalanan kita, maka berlaku peperangan. Para jemaah sekalian, tajuk yang kita pilih malam ni iaitulah min khasaisil Mustafa. Di antara ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak banding dengan sahabat-sahabat dia daripada Nabi dan Rasul yang lain. Jadi kita perbandingan kita ni antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anbiya yang lain. Nah, kita kena letak situ. Dia tak banding Nabi dengan kita sebab kita tidak level dia. Tidak orang panggil tidak peringkat dia. Peringkat kita ni peringkat ikut, peringkat ummah, peringkat tu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kan itu ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar yang Allah Taala perintahkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu dalam kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang baik. Karena itulah para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang sejarah orang lain, tak kira lah orang Islam ke, orang-orang bukan Islam ke, seperti sejarah Fir'aun, sejarah dia panggil Aristotle, Aristo, sejarah berapa dia hak dunia ni, hak bisa-bisa, semua tu sejarah. Mana kita tahu cerita, beres. Tapi bila siapa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak panggil sejarah, dia panggil sirah. Tuan-tuan kena ingat, bila siapa ke Nabi, orang panggil apa? Sirah Nabi. Sebab apa nama dia sirah? Ini kita nak bincang hari ni. Sebab dalam sirah itu maknanya kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada bentuk kejadian dia comel, lengkap, sempurna, lebih besar daripada itu lagi, iaitulah lengkapnya akhlak, kepribadian, budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak budi pekerti yang sangat mulia. Jadi akhlak budi pekerti yang sangat mulia, maknanya sebab itulah dia panggil sirah Nabi, kerana kita nak tahu, kita nak mengaji, kita nak belajar dan kita nak ikut. Jadi bila kata maknanya kita kena ikut, ya. Tak padan dengan tahu saja, tak padan. Habis apa yang kita kena buat? Jawabnya kita kena buat banyak perkara para jemaah sekalian. Sebab apa kita kena ikut? Sebab apa kita kena buat? Kenapa kita kena taat? Maka inilah yang kita kata menjadi kewajipan kepada kita, iaitu mempelajari kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada sifat kejadian dia ataupun sifat akhlak dia. Jadi dalam suratul Qalam Allah kata, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau mempunyai kepribadian yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat besar. Dalam Al-Quranul Karim suratul Ali Imran ayat 164 Allah kata apa? Tengok dia panggil sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah Taala telah memberi anugerah ke atas orang-orang mukmin. Apa dia ke anugerah yang besar? Istimewanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah kata, aku utuskan kepada kamu, aku bangkitkan kepada kamu, hei manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul dari kalangan kamu. Nabi kita ni daripada manusia. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau Nabi itu malaikat, lagu mana kita nak kira dengan dia? Malaikat ni nampak pun tak ada. Malaikat ada ke tak ada dia ni? Ada. Kita beriman dengan adanya malaikat, betul tak? Termasuk dalam rukun
rukuk iman. Tapi setakat hari duduklah, tak kira lah waktu duduk darat ke duduk laut ke, duduk patah ke duduk bukit ke, ada ke di antara kita ni hok pernah tengok malaikat? Ada. Hai. Tengok orang pelik ada? Tengok orang pelik. Hok kita tak kenal mari kapu kita ni nampak pelik. Ada. Tak perasa juga dia. Ana perasa jemaah kita ni kalau dia pergi Mekah. Dia jumpa arak hok comel-comel dan di hotel, ya wei, usah kita jumpa orang pelik. Aha, pasal apa? Dia nak suruh kita kata dia jumpa malaikat. Atuk dia dia naknya. Hai, kata arak comel belaka. Hok comel itulah. Maknanya kalau Nabi itu malaikat, dia tidak makan, dia tak minum, dia tak kahwin, macam mana kita nak ikut dia? Sedangkan Nabi SAW min anfusihim, dari kalangan mereka juga. Maknanya Nabi dari kalangan manusia. Apa dia kerja Nabi? Iyatlu alaihim ayati. Nabi duk baca ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada dia, Al-Quran Al-Karim. Nabi kita ajar. Wa yuzakihim, dan Nabi kita membersihkan jiwa manusia. Zahir dengan batin, dua-dua bersih. Sebab itulah kita kata, kalau kita nak belajar sirah Nabi ni sangat penting. Nabi SAW, orang comel, bersih dia. Ha. Bersih. Bau dia wangi. Kata ada lah sahabat kata, hey, bau tengik Nabi hari ni. Tak berlaku. Karena itulah Nabi kita mensyariatkan kepada kita, bila kita nak pergi masjid, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Mu nak pergi masjid, kena pakai baju comel-comel. Tak semesti baju baru. Mana baju hok bersih. Jangan pergi hok baju hok buat kerja. Sudah-sudah menyaku naik masjid. Allah. Eh, nak habis 4 rakaat tu rasa bergonjil orang sebelah. Betul tak? Ha. Lebih-lebih lagi ketika hari raya, hari Jumaat. Nabi hari Jumaat ni sunat kita kena mandi Jumaat. Hari Jumaat kita kena mandi. Sebab apa kena mandi? Sebab hari perhimpunan. Hari raya kena mandi. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersih dia zahir dan selalu dia bersiwak. Ni masalah besar ni siwak ni. Berapa orang di kalangan kita ni, ni tanya sungguh ni, bukan nak cabar-cabar dak tanya. Kau pernah ada kayu sugi? Siapa dia pernah ada kayu sugi? Tiga pergi Mekah tu arak buih ada tak? Lepas tu hilang tak lah kuana. Masalah kita ni, kalau kita pergi kayu sugi, dia mau tanya lalu berapa hari keluar baru ni? Dia tanya orang dia, berapa hari keluar baru ni? Kata tak keluar-keluar eh. Kita beli kayu sugi kedai bakar. Nabi kita bersiwak. Dia nak masuk masjid bersiwak, nak solat dia bersiwak, nak masuk rumah dia, nak jumpa isteri bersiwak. Pasal apa? Tak sibuk bau mulut tu. Mari duduk bau wangi, duduk dekat orang. Allah Akbar, kita ni kalau bersiwak pun tak jadi. Mungkin baru sudah kena sebatang. Nak kata mana? Ini dia panggil bersihnya, yuzakihim, bersih dari sudut zahirnya, bersih dan batin lagi kita bersih. Ini ajaran Islam, bersih zahir dengan batin. Karena itu bila kita nak solat, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak semaya, yang pertama sekali apa yang kita kena buat sebelum semaya? Kena buat ke apa? Ya awak ya, kena apa tak apa, tak kena apa tak apa. Kalau kena boleh jadi ada hadiah. Nah. Kalau kita nak solat, apa dia kita kena buat? Allah Ta'ala sebut yang pertama sekali, idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum. Bila kamu nak solat, wuduk dulu. Bila nak wuduk itulah bermula dengan basuh muka, apa ni, komo-komo, masuk air dalam hidung, bersiwak, cuci, bersih semua muka, kaki, tangan, sapu kepala. Maknanya itu bersih yang zahir. Allah Ta'ala nak suruh kita ni bersih yang zahir. Kemudian bila kita solat, itu dia panggil tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita daripada kotoran. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Semaya itu sendiri akan menyekat manusia daripada benda fahsyak, benda keji dan benda munkar. Jadi para jemaah sekalian, bila kita solat, solat itu menghalang. Ni ramai juga orang duduk timbul nanyo juga lah. Bila dia baca ayat ni, dia kata macam tak kena, macam tak jadi, dia kata. Atau tak jadi ke apa? Ramai juga orang hok kena tangkap. Orang semaya
Oh, kalau kena kena nak pergi mahkamah, tak pakai piah lalu, tak ajar pakai piah. Nah. Ah, nak buat warak. Pasal apa syarat nak pergi mahkamah kena pakai piah. Nah, jadi kita kata bukan solat, memang khija solat itu tanha anil fahsya' wal munkar. Tetapi apabila kita solat, kita tidak rasa kita semaya ke tak semaya, kecuali kita tahu kita semaya maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tu pun kadang-kadangnya tukar rakaat pula, 3 ke 4. Nah, main duduk mikir pasal malam dengan pasal pagi ni, tukar mari juga. Maka para jemaah sekalian, Nabi SAW kerja dianya tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Nah, maka kerana itulah Nabi SAW ni sifat dia, semua sifat-sifat yang mulia, khuluqin azim, akhlak yang mulia ada pada Rasulullah SAW, yang kita kena belajar, kita kena menghayati sedikit demi sedikit. Kalau tak boleh buat sekaligus pun, kata orang, okay, biar boleh buat kohok-kohok. InsyaAllah malam ni kita belajar siri keistimewaan Nabi ni. Apa lagi? Yang kedua, yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Nabi duk ajar Quran. Bukan sekat baca. Masa di sini kita para jemaah sekalian, kita kena naik taraf. Lo ni kita baca Quran, boleh baca atau tak boleh baca? Boleh baca. Alhamdulillah. Di masjid kita ni ada kelas ngaji Quran. Kelas mengaji Quran ada. Tok Imam kata kalau orang yang tak pandai nak ngaji mari. Masalahnya guru ada, anak murid tak ada. Bukan masjid ni tapi. Ha. Buat kelas Quran, guru ada, anak murid pula tidak ada. Zaman kita hari ni pada jemaah sekalian, kalau kita tak reti baca Quran, bahaya. Sebab apa anak kata bahaya? Sebab kita sambil-sambil gurau ni, jangan marah dah. Kita kata peng boleh baca Quran. Peng boleh baca Quran lah ni. Kau tak rasa? Eh? Ada rumah. Setengah orang kata ada rumah. Peng. Oh, beli. Gis. Tengok orang jual agak beli selalu. 200 beli, 300 beli. Peng yang baca dia tak baca. Ha, ini jenis benda ajaib dalam dunia ini. Peng boleh baca Quran. Tua tak boleh baca Quran. Ha, jangan gurau. Maka bila kita boleh baca Quran, itu langkah yang pertama. Tuan-tuan kena tanda. Baca Quran dengan mulut ni, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu dia panggil langkah yang pertama. Bila kita nak yu'allimuhumul kitab, Nabi kata aku ajar Quran. Maknanya Quran ni jangan baca saja. Baca saja tu memang boleh pahala dah. Bila kita baca, Nabi SAW kata bukan alif lam mim tu 3 huruf. Setiap huruf 10 pahala. Mana kalau kita kata alif lam mim berapa puluh boleh? 30. 30 apa boleh tu? Ha. Tapi Nabi kata apa? Yang besar daripada itu lagi, iaitu kita belajar Al-Quran, kita nak tahu Tuhan kata gapo kita. Barulah kita menghayati. Bila kita menghayati bacaan Al-Quran, bila kita menghayati apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita dalam Al-Quran itu, kita barulah kita sedar. Oh, Tuhan nak ayat gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Kalau kita berasa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah pemilik alam. Ar-Rahmanirrahim bersifat Rahman, kesian belas. Pemurah dia. Sayang dia kepada hamba-hamba dia. Kita kata sedap hati lagi. Bila mari ayat yang ketiga, dia kata apa? Malik Yawmiddin, Allah pemilik alam ini. Malik Yawmiddin, pemilik hari pembalasan. Nah, barulah kita terasa. Maknanya segala kerja buat kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuan-tuan kena tengok. Timbangan amalan kita baik ke tak baik, baik ke buruk, molek ke tak molek, Allah Ta'ala tak kira dengan kati, dengan kilo, dengan apa ni, dengan tahil, tapi dia kira dengan zarah. Zarah ni bersama mana? Ha, kau raja-raja duduk dengar lah ustaz kata, zarah ni bersama mana zarah? Eh? Dia kata biji sawi. Biji sawi ni kalau kita timbang, naik kau agak-agak kilo naik. Eh?
Kalau timingnya digital, naik atau tak naik? Tak naik juga, rasa. Nah, itu biji sawi. Maknanya, Allah SWT nak ukur, nak kira amalan kita tu bizarratin, dengan biji zarah. Atom, kata orang. Kecil. Tapi dia kira. Ha, ini yang kita rasa, yang kita gerung, yang kita takut tadi. Maliki yaumiddin, Allah yang miliki hari pembalasan. Mana balas saya sini, siapa dia buat hak baik walaupun besar zarah, akan dimasukkan dalam dalam akaun, dalam rekod. Wa man ya'mal mithqala syarran, apa ni? Syarran yarah. Ha. Siapa dia buat benda yang syarran, benda tak baik, besar zarah, kira juga. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, kalaulah kita menghayati bacaan Al-Quran yang kita baca tadi, kita menghayati tadi. Nah, dalam Fatihah saja kita menghayati, agak-agaknya berani ke kita nak buat, berani ke tidak nak buat, nak buat apa ni benda tak baik? Tak berani dah nak buat. Sebab itulah dia kata inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Solat itu sendiri menghalang kita daripada buat benda keji dan benda munkar. Jadi, tapi apa boleh buat, kita baca Fatihah pun tak terasa apa. Kita sujud, rokok, semaya pun tak terasa apa. Maka para jemaah sekalian, itulah yang kita sangat rasa kebimbangan kita hari ini. Apabila kita solat, tapi tak suruh apa-apa. Oh, aku semaya, betul. Kalau tak semaya, berat lagi. Tapi jiwa kita waktu solat tu, adakah kita terasa kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Nah, itu kerana itu dia kata wa yuallimuhumul kitab, khija nabinya mengajar kepada kita kitab, yakni Quran, wal hikmah, kebaikan. Ada ulama kata hikmah itu nabi kita ajar sunnah dia, sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun asalnya kamu dalam keadaan yang terumbang-ambing, dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata, maka kita mengatakan itu di antara besarnya kedudukan nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri keistimewaan dia mengajar. Habis bila nabi tak ada, keistimewaan itu pergi pada siapa? Ha, bila nabi tak ada, keistimewaan itu turun kepada siapa? Kata dalam hadis, innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Nabi-nabi tidak meninggalkan harta pusaka, dinar dirham, maknanya duit lah, tak tinggal harta. Wa innama warasul ilma, mereka tinggalnya ilmu. Maka siapa dia penerima pusaka nabi? Al-ulama'u warasatul anbiya, orang alim dengan Quran, orang alim dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang ni yang menerima pusaka. Jadi kita sekarang ni pada jemaah sekalian, nak terima pusaka ke tak sih? Eh, nak belaka dah. Pernah selepas nabi wafat, ada cerita di zaman sahabat, bila nabi sudah wafat, pembukaan negara-negara lain luas. Mana harta banyak lagi. Ada sahabat-sahabat yang menangis. Di antaranya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan kenal ke tak kenal? Abdul Rahman bin Auf, raja ni nama dia. Siapa dia? Dia kata tanya pula eh. Kita tanya tu nak tahu kenal ke tak. Kalau kenal nak suruh semangat kau kenal. Tak? Siapa dia Abdul Rahman bin Auf? Hah? Jawab. Kena boleh pahala. Boleh ilmu. Kalau tak kena, tak kena marah. Ha. Siapa dia? Ha. Sahabat Nabi, salah seorang ahli koprak yang kaya. Ha. Lagi? Orang lain pula jawab. Gapa lagi yang kita kenal? Abdul Rahman bin Auf ni, siapa lagi kita kenal? Ya? Sahabat Nabi, ahli syurga, eh, panglima perang. Oh, panglima perang. Lagi, saya ingat dok, dalam kadang-kadang zaman dulu ada khutbah dia sebut al-asyarah, 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Ingat? Lah ni rasa tak ada dah khutbah lah ni. Khutbah zaman dulu-dulu ada. Ada di hujung khutbah tu, dia sebut nama sahabat-sahabat
10 orang jamin syurga, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talhah, Zubair, Amr Rahman bin Auf. Ha, ingat salah seorang. Amr Rahman bin Auf ni seorang sahabat yang begitu hebat. Dan Allah Ta'ala beri kepada dia harta ahli kopra. Walaupun dia ahli kopra, tapi kita kena ingat dia ni siapa? Ahli jamin syurga. Satu hari waktu dia nak buka puasa, dia tiba-tiba duduk tunggu nak azan ni, dia tengok makanan hidangan depan dia ni, ada kurma, ada roti, mana ada makanan biasa ya, bukan macam kita ni ayat ikan tiga rasa ke apa, tak ada belakang tu. Ha. Tiba-tiba dia menangis. Orang kata, "Ya Amr Rahman, kenapa menangis? Kita nak buka puasa dah ni." Dia kata, "Bagaimana aku tak menangis? Aku teringat kepada sahabat-sahabat aku yang awal dalam perjuangan Islam. Mus'ab bin Umair." Seorang Mus'ab bin Umair ni, seorang pemuda, anak bangsawan Mekah yang kaya, berhijrah ke Madinah. Baju tak cukup pakai. Miskin. Dia kata, "Orang yang lebih baik daripada aku, orang yang perjuangan dia lebih kuat daripada aku, dia tak dapat merasai apa dia? Tak dapat merasai ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kesenangan dunia ni tak ada nak rasa. Sebagaimana kita rasa ni dengan kayanya, dengan pembukaan kota Mekah, dengan apa ni? Dengan pembukaan negara-negara yang banyak harta orang ni mah, maka dia menangis sampai peringkat buka orang waktu-waktu maghrib pun tak ada nak buka puasa. Sebab apa? Mengenangi tentang perjuangan sahabat-sahabat yang pergi dulu, tapi mereka tak merasai kemenangan. Apa yang kita nak kata maghza di sini para jemaah sekalian, iaitulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendidik para sahabat yang mulia, mendidik para sahabat yang mengenali perjalanan hidup, dan mendidik jiwa, mentazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa mereka daripada sifat tamak, sifat rakus, sifat berbagai-bagai sifat yang begitu berat. Maka disinilah kita kena sedar bahawa ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Allah Taala hantar kepada dia seorang tokoh pendidik, pendakwah, murabbi, mubaligh yang tak pernah kenal lelah. Kata orang tak pernah kenal, tak kenal lelah. Kerja dia nya mengajar, berjihad, mendidik, itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerjanya disambung oleh para ulama Islam, al-ulama ar-rabbaniyun. Mereka sambung kerjanya mengajar Quran, memahami Quran, hukum hakam Quran dilaksanakan dalam kehidupan, dan juga hukum hakam Al-Quran itu dilaksanakan dalam perundangan. Kita kata alhamdulillah. Di antara ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, iaitu Allah Taala sebut kepada kita kemuliaan tentang sifat Nabi, kejadian dia dan akhlak dia yang sangat besar. Pada itulah kita, para ulama menyenaraikan kenapa kita kena sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab dia, kita kena sayang kepada dia tu sebab Allah Taala yang pilih, Allah Taala yang suruh, Allah Taala yang wajibkan kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena wajib menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma lagu mana kita nak tunjuk kita sayang? Nah, ini yang jadi masalah kita hari ni. Bukti. Nah, kata di orang, ada satu dalam buku yang saya usah ni, dalam bab yang terakhir muka surat 109, kita letak di sini ada 10 tanda bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara buktinya, bila kita kena sayang kepada Rasulullah. Lagu mana kita nak bukti kita sayang? Lagu mana kita nak bukti kita sayang? Ha, maka jawab dianya para jemaah sekalian, tak lain dan tak bukan, kita kena ikut apa yang disebut, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu Allah Ta'ala perintah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi tahu, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu kena rayak kepada umatmu, kalau mu sayang kepada Allah, ikut aku." Ha, ini yang kita nak belajar hari ini, bagaimana kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni alhamdulillah,
tuan-tuan dan puan-puan, banyak ilmu-ilmu yang kita belajar. Entah tak? Belajar. Kita belajar hadis 40. Ngaji ni. Masjid kita ni ada hadis 40. Ada. Kitab Riyadhus Salihin ada. Ada. Kita kalau hok panjang lagi dalam bab zikir dia panggil Al-Azkar, Al-Azkarun Nawawi. Ah ha, panjang. Tapi bagaimana kita nak memahami dari sudut penghayatan kita, dari sudut amalan kita? Apa nah, satulah ana bila kita mari kapur ni, ana akan tanya beberapa soalan. Nah, di malam ni kita minta izin dengan Al-Fadhil Tuan Imam untuk tanya soalan. Boleh ke tadi? Nah, Tuan Imam kata beres, tak apa, kita jawab. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lah ni alhamdulillah semua kita orang yang beriman. Kalau orang tak beriman tak mari sini. Nah, dia akan pergi lain. Tak gitu. Dia tak akan pergi, tak mari sini. Bila kita beriman, kita nak pergi syurga ke tidak? Nak pergi? Jawab ya tuan-tuan. Nak pergi syurga ke tak? Ha. Berah bagus semangat. Ha. Nak pergi syurga berapa orang? Eh? Nak pergi belakang. Ha, tu sedap kita derah jawab tu. Tanya nak pergi syurga, nak pergi belakang tak? Isteri nak bawa, anak nak pergi, cucu nak heret sekali, menantu nak pergi. Nak gitu kan? Nak pergi belakang. Ha, bagus, sedap jawapan apa. Soalan yang ketiga ni, jawab molek sikit. Jangan marah dah. Hey, tadi kita start daripada awal tadi. Bila nak pergi ke syurga, ada jalan dia. Ada jalan ke tidak? Ada jalan. Di antara jalannya Nabi sebut dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, siapa dia berjalan pergi cari ilmu. Ilmu nak faham gapo dia Islam kata. Ilmu nak faham gapo dia Allah Taala suruh. Ilmu nak tahu gapo dia Allah larang. Kena belajar. Kalau tak mengaji tak tahu gapo kita hari ni. Learning tak tahu. Masa itulah bila kita tengok soalan-soalan yang ditanya oleh masyarakat. Soalan yang ditanya oleh masyarakat, manakala kita pergi kat kita buka soalan ataupun orang tanya SMS ataupun dia panggil WhatsApp. Alah ni panggil WhatsApp ke? Mazhab WhatsApp ni. Nah, mazhab WhatsApp ni paling mudah sekali tanya ustaz. Tapi tak tahannya saya dia ni. Bila dia tanya kita, ustaz, apa hukum sekian-sekian? Yang kita nak jawab ni, kita nak tahu juga orang nanya tu. Siapa dia ni? Tak saya jawab siapa dia. Saya kata benak juga demo ni. Hukum nak tahu. Kita tanya dia, nak berkenalan dengan dia, tak saya jawab. Hai, kita kata ini di antara kepincangan yang berlaku. Jadi bila dia soalan-soalan dia tanya tu, boleh jadi dia malu kamu. Kalau ustaz kenal aku soalan remeh-temeh ni, malu kau kan tak? Ha, baik. Maknanya bila kita nak lari, nak apa ni, nak dapat jalan ke syurga, jawabnya kena ada lorong dia. Le ni macam-macam alat ada. Dia panggil, ni kalau kita jalan nak pergi ke tempat-tempat kan. Kalau tempat, kalau kak jemputan kahwin ni semua ada tanda belakang tak? Oh, dia panggil GPS. Tidak GPS kan eh? Tanda jalan. Kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak jumpa. Allah, anak takut menanya kalau malas. Pas kubur di atas lagi. Ha, kalau wih ni, wih dia panggil. Oh, pas kubur kita. Allah, kubur dah. Tengok jalan pula gelap. Kona kereta talah kona. Ada. Maknanya, jalan ni kita kena tahu nak pergi mana. Nak guna lorong ni, lorong mana. Nak guna alat mana. Ha, itu yang penting dalam kita ilmu pendidikan ni. Kita kena tahu lorong mana, alat mana, jalan mana kita nak pergi. Barulah kita boleh selamat, insyaAllah. Baik. Kita sepakat dah tadi. Ijmak dah muslimin dan muslimat sudah jawab. Muslimin dan muslimat jawab. Berapa dia? Tak segi. Tak segi mana? Nak pergi syurga berapa orang? Habis anak-anak sekeluarga deh. Nak pergi berlaku anak-anak sekeluarga. Soalan yang ketiga ni jawab molek lah.
iaitu waktu mari masjid, waktu mari masjid berapa orang yang mari? Ha. Waktu mari masjid berapa orang yang mari? Eh? Seorang. Ha. Suami isteri, patut anak duduk mana dulu ni? Ah, payah nak jawab dulu, dia kata. Tak. Maknanya, waktu nak pergi surga, nak pergi belakang. Waktu pergi masjid, berapa orang? Eh? Sorry. Ha, sudah. Baik. Tak apa lagi, kita buat perundingnya lagi. Waktu pergi masjid, sorang. Tapi, kalau ustaz rakyat tu, buat klik ajar kau, dia kena rumah kau, klik anak-anak tanya, marah pula. Eh, ada ceramah boleh ni. Ustaz kata ke apa? Oh, bahasa budak ni. Dia tanya. Ha, tengok. Bukan sekat. Kalau kita kata dia tak bawa mari, balik-balik dia syaruh ke anak buah dia pula, kita kata sedap juga. Tahan juga. Tak? Ni, mari pun tak. Buat mari pun tak. Balik pun tidak. Sebab itulah anak duk tengok. Di antara sebab kelesuan sebahagian tempat. Kita kapur ni tak nampak. Muka kita nak sampai masjid ni, rumah, cerita jauh-jauh dah. Tapi kalau pergi ceramah di, kalau pergi ceramah di apa ni, di bandar, masjid di sini deh. So keliling ni bangunnya berpuluh tingkat ada. Kita duk mikir, ya Allah, ya Tuhan aku, nak masuk ke pintu mana malam ni? Kelih kau bangunnya so keliling tu. Hai, ratus ribu orang ya, dalam masjid. Gigi, weh, Masya Allah, dua sah pun tak penuh. Ha, ini kita kata nak ceritanya bagaimana kepincangan yang berlaku. Sebab apa? Sebab kita tidak menunjukkan kasih sayang kita kepada, kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Sebagaimana kita tunjukkan kasih sayang kepada keluarga kita dalam bak makan minum, dalam bak kedudukan-kedudukan yang lain. Tapi kita tidak letak kasih sayang dalam bak nak bawa mereka menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang kita bimbang, para jemaah sekalian. Kita bimbang sebab apa? Sebab kita takut. Takut tak siapa hajat apa yang kita nak, yang kita nak bawa keluarga-keluarga kita tu. Takut tak siapa tidak terqadha hajat dengan sebab kita tidak berjalan dengan baik. Baiklah. Kita cakap panjang pun tak guna juga. Malam ni kita nak tunjuk bukti. Boleh ke tak boleh? Eh? InsyaAllah. Kata insyaAllah boleh. Sebab kita projek kita bawa ni, tak ada projek yang besar-besar. Tak ada yang berat-berat. Dia panggil mampu bilik, mampu buat. Mampu buat. InsyaAllah kata. Di antara amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dia suka apa dia? Solat. Sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita jaga solat. Muru abna'akum bis-salati lis-sab'i. Mu kena suruh anakmu, anak cucu mu sembahyang ketika berumur 7 tahun. Umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun, umur 7 tahun, kita suruh tak suruh anak kita semayah? Kau semayah masa dia pergi pasti je. Nah, balik rumah, biarlah. Budak kecil tu, dia nak tidur. Lah, kena didik dah. Nah. Siapa umur 10 tahun, Nabi kata apa? Idribu. Kena pukul. Pukul, jangan pukul kuat lah budak. Melarat kau katok budak lebih pada hak wadah penjara nah. Jangan. Jadi kita pukul dia sekadar, sekadar apa? Nak menakutkan. Ah, tak mayalah piak. Ah, tapi betul-betul kalau nak pukul ketika dia sudah baligh. Ah, bila dia baligh menjadi kewajipan ibu bapa, kita kena jaga anak-anak ni, kita kena letak sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab ketika itu kalau dia tak semaya, dia tak ada lagi kertas putih, tak ada. Dia sudah ada rekod sendiri. Kalau tak semaya, dia berdosa. Kita hok payo dia, tengok dia tak semaya, tak kata apa, boleh pahala ke tidak? Kau boleh pahala. Eh? Boleh pahala, kau boleh pahala. Boleh pahala. Hey. Ada ke dalam Quran?
Adakah dalam Quran Tuhan kata wala taziru waziratun wizra ukhra? Dosa orang lain tak melarat orang lain. Tidak ada kan? Lepas tu kita nak pahala lagu mana? Nak pahala lagu mana ni? Dosa orang nak tak kepala kita. Jawab dia, dosa orang yang tak ada kena dengan kita. Kita orang nama mamak, orang nama dulu. Dua ni tak ada kena mengena apa-apa. Jadi tak dosa, tak ada masalah apa. Tapi kalau dua ni dua beranak, dua ni dua sahabat, duduk dalam masyarakat kita, kita kenal dia, dia pun kenal kita, dia buat maksiat kita tak tegur, apa jadi? Nah, dia panggil dosa bersebab. Ingat molek, dosa bersebab. Maknanya bukan dosa semata-mata dosa orang yang marah tak kepala kita. Tak. Dosa bersebab. Mana mak ayah, ibu bapa yang tengok anak-anak tak solat. Tengok anak-anak tak tutup aurat. Lah ni kalau kelihatan anak tak tutup aurat, tegur ke tak tegur? Hak ni agak payah sikit nak jawab. Tak. Oi, dia kata nak tegur anak mak dia sendiri pun tak apa tak apa tutup juga aurat tu. Nah, ini kita kena usahalah. Sebab Nabi SAW perjuangan dia, dia ambil menekan tekan sangat lah tentang as-salat, as-salat, jaga salat. Itu salat fardu. Pernah satu masa Nabi SAW fikir nak pergi bakar rumah orang tak pergi masjid. Nah, sebab apa? Minta maaf dah. Dari sudut sejarah kita kena sebut. Kata di para ulama, ulama sahabat, dia kata orang yang maya takhallafun, orang yang tak pergi solat jemaah ni tanpa uzur, tanpa apa-apa ni, di zaman Nabi tu orang tu dikira orang munafik. Pasal tu lah Nabi nak pergi bakar rumah dia. Orang beriman merangkak pun pergi masjid juga. Para jemaah sekalian, tuan-tuan kena ingat, bila kita merangkak berjalan ke masjid, banyak pahala kita buat. Tanda itu. Banyak mana pahala kita boleh? Jawab dia, banyak sekali pahala yang kita dapat bila kita berjalan ke rumah Allah Azza wa Jalla. Ini dipanggil pahala bonus. Dia kita duduk rumah pun kena maya juga. Kau tak maya? Maya. Boleh jadi dia sendiri jadi tok imam. Boleh jadi dia sendiri jadi apa ni? Jual tukar azan contohnya. Tapi tak sama kita berjalan ke masjid dengan mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hak Nabi kita ajarnya, bila kita nak pergi masjid, kita kena ambil wuduk siap-siap. Ha, ambil wuduk mana? Ambil wuduk di rumah. Siap wuduk. Pakai baju hak bersih. Jangan duduk mari baju hak kurang, baju apa ni? Hak bau busung, hak gim noreh tadi, hak gim nebah tadi pakai. Lah. Kalau ada minyak wangi, pakai minyak wangi. Pakai air bangun yang sedap-sedap tu. Jangan yang 3-5 ringgit. Allah yang tu duduk kat kita bengih rasa saya. Nah, beli yang molek-molek sikit. Ha. Lepas tu lah kalau nak mari tak di majlis wakah-wakah ni beli yang mahal. Jangan duduk beli yang murah-murah. Nah, baik tak ada minyak wangi pada minyak wangi. Buat nyanyi korang. Sekok nafas tengah tu. Jadi bila kita sudah berwuduk, kita keluar daripada rumah, kita berjalan daripada rumah kita, melangkah nak pergi ke masjid, berapa dia pahala kita dapat? Nabi salah sebut setiap langkah yang kita pergi, selangkah kita pijak, Allah Ta'ala hapuskan kesalahan. Selangkah yang kedua pula, angkat darjat. Angkat darjat, hapus kesalahan. Jadi berapa lagi hak tinggal pada kita? Tak ada lagi dosa-dosa kecil pada kita sebab dengan hanya kita melangkah ke masjid. Allahu Akbar. Ha. Siapa di masjid, berapa yang kita nak buat? Kita solat. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mari masjid, yang pertama sekali kita kena buat apa? Eh? Solat. Solat tahiyatul masjid ke? Solat qabliyah. Ha ni. Teka-teki pun hok. Dia panggil teka-teki amali. Hok kita royak ni hok kita nak buat. Bila kita mari masjid, solat tahiyah dulu ke solat qabliyah dulu? Jauh ni payah tak dengar ni, kena duduk dekat-dekat sikit baru sedap tak. Qabliyah ke tahiyah? Eh? Tahiyah tu masjid. Betul belakang tu, qabliyah boleh, tahiyah boleh. Tengok masa. Nah, tengok masa. Kalau kita masuk orang tak bel lagi, belum azan, kita solat ke apa? Tahiyah tu masjid.
Kalau kita mari orang sudah azan, kita solat ke apa? Qabliyah. Solat qabliyah ni tuan-tuan tanda. Malam ni kita nak MOU di sini. Nah, mari patah ni kita MOU tentang ibadat amali tanda cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali kita nak kemah solatul jamaah. Boleh ke tak boleh? Tok Imam kata yang ngapuh mari jauh-jauh. Nah, kalau tak kepih hok ni tadi semangat darah. Nak pergi syurga ni kena bawa belakang mari anak beranak. Lah ni kalau kita ada 200 orang, 200 kali 5 berapa? Jadi berapa ratus? 1000. Ha. Tak penuh kena masjid ni. Penuh dah. Nah ni oh, lain kali tak boleh dah tu ustaz. Hey, dia kata kalau awak mari belakang kan, tak ada, tak cukup pula jamu yang kan. Duk cakap jamu awak mari kat dulu. Kita kira tak tu tu. Nah, nah. Nah. Maknanya Nabi SAW ajar kepada kita ni, dia panggil dalam kempen yang anak buat, dia panggil projek mega mampu milik. Ah, sedak kan punya ayat tu. Kita ni kalau punya projek tidak pasal sedak kan. Projek mega mampu milik. Kenapa dia projek mega? Nabi sebut dia dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih dalam Muslim. Nabi kata siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Jaga banyak mana? 12 rakaat. Banyak ke sikit 12 rakaat ni? 12 rakaat ni kau banyak. Terawih sini berapa? Eh? Terawih kita berapa berapa kan? Mana? Oh ya derah ya, tak apa tak malu eh. Lapan. Lapan terawih. Lepas tu tak mari banyak 20 ni 12 ni serba banyak ke mana? Kau mampu buat? InsyaAllah. Tak. Mampu buat. Eh 12 ni bukannya serentak. Tanda molek ni. Sebelum subuh 2 rakaat. Dia buat ke tadi? Pagi tadi? Sebelum subuh dia dah. Alhamdulillah. Hak mana tak ada hari ni esok dah. Oh dia kata tak ada ustaz. Kita mari majlis oi qomat dah. Mari awal lah sikit nak sekedar kak. Maruf tak email pula dah. Ha. Pasal ada dah sebuah majlis pun ni anda dengar cerita tu email cerita. Tu email tu bila kena tumbuk. Kena kocoh di masjid. Kisahnya orang tu tak ada nak solat qabliyah. Dia mari-mari kawai tu qomat dah. Kalau ni tak main, dia ada jadi dia tu. Berapa minit lagi nak qomat? Countdown dia panggil. Nah. Jadi oleh kerana Tok Bila tu belorak nak Tok Bila dengan Tok Imel orang nak gila 5 minit lagi ada dia komat dua tu. Oh sudah mayanya tumbuk dia orang tu. Masa Tok Bila orang nak maya sunatnya nya komat dah. Ha, jangan gurah. Orang hak jaga sunat ni siapa mereka tumbuk orang. Sunat tu sunat, tumbuk orang tu sunat ke? Sunat. Bukan sunat tumbuk orang ni dosa tak? Jadi kita kena kalau tak ada belum, contohnya kita kata kita mari belum zuhur tak ada. Sebab qabliyah zuhur cepat contohnya, ataupun kita mari lambat di waktu ya. Biasanya hak alik kita hak masalah ni. Nah, hak kita mari lambat ni. Nah, ni patut duk mahu tak bila. Tak apa. Sebab mengikut undang-undang kalau kita masuk masjid orang dah qomat, la salata illa al-maktubah, tak boleh solat kecuali solat fardu saja. Jangan kata tu imam mai sini Allahu akbar, kita Allahu akbar belakang, mai sunat tu. Lah. Ha, kita kena sembahyang sekali dengan tu imam. Kena sembahyang sekali dengan tu imam. Lepas tu, kau boleh hadir buat mana? Kita qada lepas mayat zuhur. Boleh qada. Ha, ini kaedah dia. Jadi projek mega kita ni 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Hak ni boleh jadi ramai bila kita tanya, dia kata kita buat 2 je, 4 tak mari. Nak dalam hadis sahih. Nabi kita sebut 4 sebelum zuhur. Ha, insya-Allah. Tuan-tuan kata insya-Allah kita tambah rakaat. Boleh tambah tak ada tambah? Kena we boleh lah. Ya. Tanda cerita ke Nabi ni, Nabi kita suka solat, kita solat juga. 4 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur. Jadi berapa? 8. 2 selepas asar. Eh? Mana bunyi berdengung? Tak ada lepas asar. Tak ada.
tak ada buat lah dili. Kita nak test lah sana, nak tengok setara mana. Takut dia tu, oh lepas asal dia juga. Pagi esok pakat orang lepas asal, gaya-gaya tak ini. Lepas asal tak ada. Kita pindah kepada lepas maghrib 2:10, lepas isya 2:12. Jadi Nabi kata dalam hadis tadi, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam, Allah Taala akan bina baitun fil jannah, sebuah mahligai dalam syurga. Nak kata si? Apabila itulah bagi anaknya para jemaah sekalian, kita tak si kepi hok pelik-pelik. Tak si ajar hok payah-payah. Kalau ajar hok payah tak jadi. Kita buat hok mudah, sahih, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan rawi hadis ni nama dia Ramlah binti Abi Sufyan, isteri Nabi. Dia kata apa? Tak pernah aku tinggal 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi yang kedua nama dia Ambasah. Dia kata tak pernah aku tinggal 12 rakaat sebab aku dengar daripada Ummu Habibah. Mari hok tiga ya ke pak rawi semua kata tak pernah aku tinggal. Jadi malam ni kita nak dengar juga tuan-tuan dan juga puan-puan kata, boleh kata leh? Kata insya-Allah. Kita tak sempat tinggal ada 12 rakaat ni sejak kita dengar hadis ni daripada Abu Anas. Boleh? Nah, itu apa semangat eh. Boleh kata leh ni? Insya-Allah. Rasa sedap hati. Dah. Pas ni tak email tanyalah pula. Dia mau balai bang ni jawab sedap dah. Lepas ustaz kelik buat aku tak buat. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Ini di antara menghidupkan sunnah. Sebab dalam hadis Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan. Siapa dia hidupkan, gerakkan amalan sunnah yang telah diajar oleh Nabi selalu, tapi orang tinggal. Orang tak buat dah. Kita boleh pahala. Orang buat tu boleh, kita buat boleh pahala, orang buat kita boleh pahala. Lalu ni di antara sunnah yang orang nampak lega sikit, sunnah tahiyatul masjid tak apa jadi. Mula kalau nak menikah, ni musim orang menikah ni. Nah. Cuti sekolah ni panggil musim mengawan. Allahuakbar. Hari ni berapa tak email kena? Jak pagi lagi turun rumah tu tak pakai. Pakai tak menanuklah minggu ni. Dulu kalau nak akad nikah tu email kena pergi rumah ni. Sejak bila akad nikah ni kena mari masjid? Sejak bila? Ada 10 tahun dah. Kau lebih. Tak ingat dah email. Bila mari masjid, cuba perhati rongong yang hok mari belarak tu 100 orang, 50 orang. Hok masuk masjid, berapa orang solat tahiyatul masjid? Berapa orang? Ni kata email. Tu email betul yang mari lewat pula. Tidak mati email kita. Dia pun mari lambat juga. Oh maaf deh, kita terlewat ni. Pangkal letak bit juga. Akad nikah lalu. Pak tu email tak terima di masjid. Ini di antara sunnah yang perlu kita kuatkan. Jadi kita kena letak dalam undang-undang nak akad nikah ni. Letak situ. Semua rombongan yang datang, semua rombongan yang mari, bersiap sedia dengan wudu, tutup aurat molek-molek, masuk dalam masjid maya sunat dulu, baru kita akad nikah. Nah, jadi lepas tu tanda merah itu, mana-mana perempuan yang haid dengan nifas tunggu luar, tak boleh masuk dalam masjid mengikut pandangan mazhab. Kita kata tapi ada lo ni masuk lakor ni, dia kira nak selfie ya, ni. Nah, ini panjang maknanya siapa dia menghidupkan sunnah, maknanya menggerakkan sunnah orang tinggal. Di antara sunnah orang tinggal ni tahiyatul masjid dan solat qabliyah, solat ba'diyah tak apa nak jadi. Jadi para jemaah sekalian, kenapa kita tidak ambil peluang? Nabi SAW ajar kepada kita banyak perkara yang Nabi kita sebut. Beberapa orang sahabat, contohnya Rabi'ah Al-Aslami, Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia ni suka khidmat kepada Nabi. Suka khidmat. Bila dia khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya dia, Rabi'ah, sal, minta muna apa? Tuan-tuan kena ingat, Nabi ni ketua negara. Nabi ketua negara, bukannya main-main.
ketua negara minta, suruh minta nak gapo. Mana agak kalau kita ada tepi laut ni nak buka tonda dah tak? Mari buat buka tonda apa tu? Kau gapo dia orang sini hok? Orang sini minat kau ke dia? Eh? Buka tonda dia lah dah tu tak? Gapo lagi? Eh? Gapo-gapo lah yang penting. Rabi'ah ni dia balik mikir, ni tuan-tuan ni kita nak mikir, ni habis kita ni kita berhenti lah insyaAllah. Rabi'ah dia balik mikir, dia kata aku ni, kalau aku minta hak dunia, dunia akan pergi. Ha, sedap ni kata-kata dia. Kalau aku minta hak dunia, kita dengan dunia ni dua. Sama ada kita pergi dulu, atau dia pergi dulu. Entah tak? Lah ni siapa pergi dulu? Eh? Dua-dua. Ada benda dunia kecil, punah dulu pada kita mati. Kalau rumah kita buat comel-comel, kita pergi dulu tinggal dia pergi ke orang lain. Jadi Rabi'ah radhiyallahu anhu cerdik, dia kata aku duk mikir semalam meh. Mikir berapa? Kalau aku minta dunia, dunia akan hilang. Kalau aku minta akhirat, akhirat kekal abadi. Esok dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, "Ya Rabi'ah, mu nak minta apa?" Allahu Akbar. Dengar tuan-tuan, jawapan yang mantap, yang cerdik. Dia kata, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, saya nak minta menemani Rasulullah dalam syurga. Subhanallah. Nabi tanya, "Awa ghaira zalik?" Minta mengelain lah. Besar ni hak ni ni. Tak ada dah. Hak ni yang nak. Nabi tanya, "Mungkin tanya siapa?" Takutlah dia pergi bisik sana Abu Bakar ke, tanya Umar ke, minta pandangan. Tak, aku fikir sendiri. Dia kata, aku fikir sendiri. Fakartu fid dunia, dunia akan hilang. Jadi aku nak akhirat. Maka Nabi kata apa? Dengar tuan-tuan. A'inni, Nabi kata bantu aku untuk meluluskan permohonanmu ini bikasrati sujud, dengan banyak melakukan sujud pada Allah, maknanya banyak solat. Tuan-tuan nak ke tak sih? Nak ke tak sih dekat dengan Nabi SAW di akhirat? Ha, banyaklah semuanya. Banyak solat. Satu hari Nabi berjalan dekat kubur. Dia lalu dekat kubur, orang baru tanya, sahabat. Nabi tanya, "Kubruman, kubur siapa ni?" Kata sahabat, "Fulan." Dia sebutlah sahabat orang menanggi. Rasulullah tanya dia, "Agak-agak dia nak apa? Agak-agak dia nak apa? Dia nak gapo? Orang ni, orang mati nak gapo lah ni? Nak suruh bini mari tunggu ke? Nah. Mari tabur bunga ke?" Sahabat kata, "Allah wa Rasulullah alam." Allah Taala yang dengan Rasul tak tahu, kami mana tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, dia nak kalau lah boleh mayat dua rakaat je lagi nak tambah pahala. Allahu akbar. Kalau dia boleh mayat berapa rakaat? Rakaatain khafifatain. Dua rakaat yang ringan, yang pendek je, lebih besar daripada nilai dunia yang kamu ada sekarang. Allahu akbar. Maka para jemaah sekalian, kita linduk oleh kubur ke atas kubur? Lah ni. Nak tunggu masuk dia kubur dia baru nak menyesal? Kau menyesal ke? Menyesal awal. Mudah-mudahan kita masuk dia kubur esok, kita kata alhamdulillah. Nasib baiklah aku atas dunia dulu banyak solat sunat, banyak puasa sunat, banyak sedekah sunat. Kerana itu para ulama mengatakan, yang membezakan di antara kita sama-sama ahli ibadah, yang membeza antara kita sama-sama ahli ibadah, amal sunat. Amal fardu tu tak boleh hukum. Sebab hatu wajib, tak buat dosa, tak buat neraka. Tapi amal sunat yang membezakan. Orang ni banyak amal sunat, tinggi darjat. Orang ni kurang, rendah sikit. Kurang benar, rendah lagi. Tapi tak lagi tak gini ngakak dengan amalan sunat. Sebab kalau tak buat pun tak berdosa. Sebab itulah Hana guna satu istilah. Amalan sunat ni kalau kita belajar dalam bab fiqh, nah, sunat buat boleh pahala, tak buat hak sunat ni. Buat boleh pahala, hak kita duduk ngaji lama kan berdoa. Buat boleh pahala, tak buat mana? Tak ada gapa-gapa. Gitu sekala. Ha, tidak gitu kan? Hak sunat buat boleh pahala, tak buat tak ada apa-apa. Pasal sunat. Ha, jadi kita kena tukar hari ni para jemaah sekalian. Sunat buat boleh pahala, tak buat. Ha, baru terasa. Oi.
Pergi. Hadis Nabi kata 12 rakaat ni siapa dijaga boleh baitun fil jannah. Tak okay, aku tak say. Jadi para jemaah sekalian ikut setakat itulah apa ni motivasi kita sempena dengan malam kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita ihyakkan sunnah, ramaikan masjid kita ni insya-Allah, buat mari belako anak beranak. Kalau istiqamah masjid ni 100 orang, capur dengan 5 orang kita bawa setiap awal, setiap orang bawa mari 5 orang lagi, jawabnya 500 orang solat ramai tak ramai, meriah ke tak meriah, habis ke. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit motivasi yang kita sampaikan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.